Hai viewers, siapa yang gak tahu Dracin Hit 1 ini sih? Please Feel at Ease Mr. Ling diperankan oleh Zhao Lucy dan Liu Te sukses bikin para penonton baper loh. Kisahnya menceritakan tentang Zhao Lucy yang bekerja sebagai wanita pengantar barang tidak sengaja bertemu dengan CEO yang baru saja kecelakaan, yaitu Liu Te. Awalnya, Zhao Lucy mengira Liu Te seorang laki-laki yang bodoh, tetapi justru ia adalah lelaki yang pintar namun terjebak di persaingan sengit para konglomerat. Bagaimana keduanya menghadapi beragam rintangan sedangkan cinta mulai tumbuh? Penasaran kan? Langsung aja binge watching Dracin Hit 1 ini di Viu ya. Salah satu variety show paling legend di dunia asal Korea Selatan, Running Man, selalu menyajikan banyak tawa dengan permainan variatif dan bintang tamu yang keren-keren. Setiap episode ada saja kelakuan para anggota Running Man yang sukses buat viewers ketawa banget deh. Tonton terus keseruan Jisoo, Seokjin, Jungkook, Haha, Jihyo, Somin, dan Sechan setiap hari Senin di Viu ya. Kali ini giliran Dracin yang lagi naik daun, apalagi kalau bukan Immortal Samsara. Dracin satu ini diperankan oleh si cantik Yangzi dan si tampan Chenggi. Menceritakan tentang Yangzi, satu-satunya keturunan suku kuno teratai berdaun 4. Namun, dalam perubahannya menjadi manusia, ia menghadapi masalah, yaitu jatuh cinta pada Lord Ying Yuan. Demi melupakan masa lalunya, ia melakukan perbuatan baik. Dalam perjalanan hidup keduanya, diselipkan rasa cinta yang semakin merekah. Bisakah keduanya tetap bertahan meski beragam permasalahan kerap datang? Tonton terus kelanjutan kisah keduanya di Viu. Drakor hits kedua kali ini ada Today's Webtoon yang diperankan oleh Kim Sejong yang memiliki kehidupan sebagai atlet judo terpaksa harus pensiun karena cedera ligamen. Maem yang harus move on berhasil bergabung dengan departemen editorial webtoon sebagai karyawan dan bercita-cita menjadi editor sejati. Nyatanya, ia kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan baru, terlebih ia kerap menghadapi berbagai macam rintangan. Namun, dengan bantuan dari rekan kerja Go Junyoung yang diperankan oleh Nam Yeon-soo, Kim Sejong mulai mendapatkan kekuatan dan beradaptasi dengan baik. Pertanyaannya, apakah Maem masih memiliki kekuatannya jika ia harus menyerah pada mimpinya dan kembali ke realitas? Ikuti terus drakor Today's Webtoon hanya di Viu ya. Salah satu drama hit sekarang ini, If You Wish Upon Me, yang diperankan oleh Ji Chang-wook dan Tuyong SNSD. Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Ji Chang-wook yang merupakan seorang preman dan Tuyong merupakan seorang perawat yang bekerja di rumah sakit. Ketiganya bergabung dalam tim Jenny untuk membantu mengabulkan keinginan terakhir para pasien yang berada di akhir hidup mereka. Setiap pasien memiliki keinginan yang berbeda dan terbilang sulit dipenuhi. Namun, tim Jenny berusaha semaksimal mungkin meskipun ketiganya memiliki kepribadian yang berbeda. Apakah Ji Chang-wook dan Tuyong berhasil memenuhi semua keinginan pasien? Ikuti terus drakor If You Wish Upon Me hanya di Viu.